di bulan Ramadan tahun ni saya ambil kesempatan untuk bagi peluang kepada semua orang Islam Melayu, you know, especially untuk mencuba kita punya menu baru di mana Ocean Cushion ni kita emphasiskan makanan seafood tapi halal. Dan walaupun harganya terlalu murah kalau nak bandingkan apa yang kita bagi, kalau wartawan tengok sendiri dengan lobster sampai 4 jenis ikan udang, dengan dim sum yang kita ada, dengan sayur, dengan kepala ikan, dengan macam-macam lagi, dengan daging kambing yang kita ada, dengan ayam panggang kan, segala macam. So saya rasa dengan RM148 untuk bulan Ramadan ni, saya rasa tidak keterlaluan lah. Ada kita ada oyster, makanan seafood ni, I think kita ada macam-macam, bagai-bagai. Oh, masakan kita semua ni kita tak pakai Ajinomoto, chicken powder, macam preservative barang kita tak pakai lah. So kita makan yang pure taste. Every yang purchase yang you buat, kita ada free river prawn, yang jumbo river prawn, lagi satu Haagen-Dazs yang mesti dapat lah. Kita try kan buat satu kita punya food cuisine yang berlainan lah. Contoh kata macam seafood. So seafood yang kita guna tu, yang kita make ingredient best for the Malaysia make ingredient. So jadi saya punya pengalaman kerja di China, so different city lah, macam berlainan punya city. So contoh kata north area ke south area ke, so dia punya ingredient, so kami buat macam bergabung dengan Malaysia punya ingredient lah, so buat satu yang berbeza lah. Contoh kata kita pergi luar punya tempat makan macam buka puasa ni, kebanyakan macam nasi lemak ke, rendang ke, ayam pecik ke apa, so kita buat lain pada lain lah, macam masakan yang tradisional China dengan modern punya. So at least tahun ni yang buka puasa dia Muslim, so dia datang hotel dengan Pearl Restaurant tu, so dia boleh rasa masakan yang berlainan lah. So dia ada macam pilihan, selain dia datang Pearl Cuisine Restaurant, dia pergi Mercato Italian, so nampak berbeza lah dia punya masakan dengan dia punya ingredient, dengan dia punya food variety lah yang berlainan lah. So but kita more focus pada seafood lah, terutama seafood lah, sebab main seafood. Sebab kebanyakan Chinese kan kita punya masakan more pada seafood. So kalau katakan yang orang yang biasa pergi makan hotel, so dia banyak yang ayam ke, kambing ke. So ini hari boleh nampak kita Chinese punya semua main focus seafood. So seafood tu kita cari yang berkualiti lah, and then dengan kita punya ingredient semua yang guna, so kita quality punya ingredient untuk buat kita punya food macam dia punya standard boleh dalam hotel lah.